Hai guys, selamat puasa. So ni my Ramadan vlog. So untuk video kali ni dah asing dengan raya. Macam sebuah minit sekali kan. So ada malas nak nunggu. And then short video ni pun last minute. Tu taklah panjang nak cerita. Sebab benda yang sama ya. Bangun pagi, sahur, kerja, balik kerja, buka. Belum puasa kali ni dah dapat buka kat rumah lah. Tapi semua yang seorang. Buka seorang, tarawih seorang, sahur seorang. Mostly seorang lah. Even ada hasmat dan jarang balik. And tarawih pun dia buat 8 ya. Lepas tu baca Quran lah. Ikut lah kerajin pokok mana kan. Dia penting buat. Dia puasa ni tak adalah payah nah. Sebab nama orang kan menahan lapar dan dahaga. Senangnya cuma untuk 10 Ramadan terakhir ni. Dan lagi korab hawi. And tak boleh tengok air lemon. Nanti toy hawi. Tak craving dia memang gomak air lemon, limau apa semua kan. Tapi dia makin menjadi bila 10 Ramadan terakhir ni. Tuan-tuan menguji lah. Tapi alhamdulillah lah boleh tahan lagi. Macam awal-awal berbuka tu dia nak akan dahulu segoleh air kosong lah. Tapi sekarang ni kena air orang. Lepas tu bilih lah balik kan. Tu nak hilang craving. So dalam puasa ni dan ada hari buka kat luar. Macam ni kalau dia kebal nak tak melakon nak cik baju raya. So dan decide tu nak buka sekali lah kat luar. Dalam bulan puasa ni kalau nak buka kat luar memang kena buat reservation lah. Supaya dapat jimat masa. Macam dan dah makan tak ada orang tak baru datang. Makanan tak sampai dia lama nunggu sian. Tu kawan dan masa tu ni lah Cherul. Aku rambut lah tak betul lah. Ha? Rambut lah tak betul. Tak topi lah. Lepas tu kat depan bazar Kelebang tu, lepas dah buka tupi-tupi baju raya tu, kat depan tu ada farm fair. So kita pergi lah main. Tak adalah main beri warna sebab mahal. Kan kita pergi McD tu nak rasa McFlurry baru tu. Dia McFlurry orang biasa ya, cuma add on choco top tu. And dia punya rasa biasa ya, tak adalah sedap nah. And muak. Hi guys, so hari ni dia nak pergi berbuka Kek Muzaffar Hotel, bos dan sponsor. Kalau lepas kat Hatton, so tahu ni Kek Muzaffar Hotel. So dia tengah siap, tapi dia tak tahu lah pun dah siap. Sebab macam no idea. Actually tema bebas tau, tapi sebabkan baju Melayu dan yang latest ni warna biru. And tahun lepas pun dia dapat ada bagi dan baju warna biru balapnya. So blue black. So nak pakai minyak wangi ni kat sana aku kat sini lah. Rasa siap sana. Contoh minyak wangi ni, kalau biasa orang tunggu jauh kan, macam dia tak cuma loket bila tahan lama sikit. Biar dah meloket bau eh. Biar orang lalu tu mak bau eh. Sebab lelaki kalau pakai sunnah tau, memakai wangi-wangian lah. Ni dah habis. Replace dengan yang baru. Dan kalau emas pakai warna hitam je. Sebab tempat komeh lah. Badan aku mau hitam. Apa yang nak ni? Bondo ni. Sebab beranak kau. Tu angkat je pun cik. Ni lah aku payah bond. Haa kau ni. Ni lah dah. Sabar jap. Orang ni nak copek. Time orang nak copek. Time tu lah. Tali berpusing pula. Ha, dah kau belah atas. Tali ke bawah dah. Kenapa kau ni? Haa dia hebat orang. Orang nak copek. Kau mau nyusahkan. Kau nak banyak lagi. Blue black kan? Merah black, baju merah. Seluruh pun hitam. Nampakan? Yang mana tak saya nampak pun. Tu dalam ni lah ada kopiah. Kau tak lah kuih dan cari tak ada. Kesannya kat dalam ni ha. Sebab dia nak dia beli dua. Satu kat rumah, satu buat tiga je. Bawa elak. Dan sesuai pakai kopiah tu tak. Tapi yang mana pendek dia. Kalau orang pakai dengan soroban. Itulah dia nak pakai soroban lah. Ya. Kamu apa? Ya dah siap. Ada sampai Muzaffar Hotel tu. Main orang main ni ramai. Penuh gitu. So Muzaffar Hotel lah ni first time dan sampai. Sebab sebelum ni kawan-kawan dan cerita ya sebab dia intern kat sana. So dan pun amat lah ya, keadaan suasana kan. Okey lah. And untuk berbuka ni dia punya menu tak banyak. Tapi portion dia besar lah. Mungkin sebab orang ramai. That's why lah dia cari ayam gulik kau yang pokocik kau tak ada. Dan ni dah lah hantu ayam tau. Kambing ya dah. Itu pun nak kena beratur sampai maghrib. Okey itu yo. Selamat Hari Raya.